itu perhimpunan UMNO Barisan Nasional. Tapi kalau ikut majlis ini, kita dah menang, alhamdulillah. Bila kita menang, orang perkasa UMNO dia akan mari cium tutup kita. Baik, saudara, malam ini kita diraihkan juga dengan beberapa pemimpin utama. Saya nak alu-alukan sahabat saya, Ketua Menteri Pulau Pinang, Radin Guangdin. Saya nak sebut kerana saya anak Pulau Pinang. Memang saya dihina, katanya saya ini alat Cina. Sekarang ini, ejen Zulu. Sebab apa? Sebab saya pertahankan kepimpinan dia. Kita kena pilih pemimpin yang bersih. Kita pilih pemimpin yang akhlaknya baik. Kita tak boleh sokong pemimpin-pemimpin dan penyokong yang perangai macam Malaun. Kita, saya orang Melayu, orang Islam, polis pun ada jaga kawalan. Tak malukah kita? Bila orang Cina, India yang bukan agama Islam melihat, dan ini perangai orang Melayu beragama Islam dengan akhlak yang paling jijik yang boleh kita kenalkan. Jadi saudara-saudara, yang pertama kita nak sebut tadi di Pulau Pinang. Sebab apa? Di Johor, mereka terangkan Pulau Pinang di bawah Ketua Menteri Lim Guan Eng yang juga pemimpin DAP. Kepentingan Melayu habis. Saudara, yang merendahkan akhlak Melayu, yang merompak harta Melayu, yang membawa akhlak dan moral rendah, ini dia, UMNO Perkasa, bukan orang Cina. Siapa boleh pertiga kenyataan? You the Muslim, you the Malaysian, you the Chinese, you the Indians of Johor Bahru. Stand up, defend your right, defeat them. Ini dia, saya yakin. Dan di Pulau Pinang, kita dah tengok perubahannya. Perubahan yang nyata. Di mana negeri boleh ada simpanan begitu tinggi. Tengok Pulau Pinang. Tengok peruntukan agama Pulau Pinang. Masa BN, pokok itu dagang 12 juta. Masa Lim Guan Eng Ketua Menteri, naik sampai 64 juta ringgit. Askar dan bekas askar. Di Kuala Lumpur jumpa. Bakas askar, yes tanya, tanya kerja apa? Bawa teksi. Teksi siapa punya? UMNO punya. Lupa lagi, kerja apa? Jaga. Tanya lagi, kerja apa? Kerja bawah kasar, buka warung. Luar, begitu banyak, dan berjuta dikutip oleh orang-orang kaya. Saudara, please give us your support.